Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back my YouTube channel. Setelah tadi kita jalan-jalan ngopi, sekarang kita mau jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang ada di Taiwan, yaitu di Ximending. Nah, terus ikuti perjalananku jalan-jalan ke Ximending ya guys. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Jangan lupa pakai maskernya guys, nanti bisa kena denda. Masih bersama personel yang sama guys, sama dia. Yes. Halo. Kamera kita sih. Sekarang kita udah sampai guys, kita mau turun. Mabuk. Kayak goyang bumi. Nah, kita mau keluar dulu, guys. Nah, sekarang kita mau keluar ke pintu 6, guys. Pintu 6. Tadi kita janjian sama teman keluar pintu 6 ya, guys. Nah, kita sudah sampai guys. Rame banget guys. Nah, sekarang kita mau jalan kemana lagi guys? Boleh ke Sakura, perlu mau lihat Cara jalan ini. Selain Konara ya. Ayo, mancing. Eh, itu kan bangunan yang ciri khas di sini. Perjalanan kita guys. Sampai sini ya kan? Kita mau menuju ke bangunan merah itu guys, itu bangunan yang cukup ternama di Ximending. Kita mau masuk dulu guys. Kita udah masuk aja di dalam guys. Nah guys, jadi di dalam sini itu seperti museum ya guys. Di sini menyediakan ternak-ternik khas Taiwan ya guys. Sekarang kita lanjut jalan-jalan ke tempat yang lain ya guys. Kita lanjut perjalanan ya guys. Ya, performnya guys. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Nah guys, sekarang kita mau jalan-jalan ke tempat pemancingan yang ada di Ximending. Ikutin ya guys. Jadi di sini nih tempat pemancingan guys.
dia lagi nukerin uang, guys. Aku mau lihat mereka mancing, guys. Loh, nyatu jek teko kene kok geduk pernah jeblok rono to, guys. Angel. Kita ngikutin pemancing kita, guys. Dia pemancing, pemancing mania. Enggak diparakne rene to, guys. Ngene. Diparakne rono lho, guys, paling. Jomono. Lah piye? Angger diketuk-ketuk malah cegel. Ha iya. Rugi, guys. Pasti lo, guys. Dapat, guys. Lihat pemancingan yang lain, guys. Pemancingannya yang sini hadiahnya kurang begitu menarik ya, guys. Menurut teman aku yang lebih mancing mania. Perjuangan enggak sia-sia. Ada buat talinya enggak? Ada. Kan sudah pakai. Mbaknya mau nyoba ini. Kita ganti turun ke bawah, guys. Cari pemancingan yang lain. Nah, guys, aku mau beli ayam goreng, guys. Buaya ikan cipai, latte. Teh, shaolah juga leh. Cha, ikan tian pula. Teh. Harus nunggu 10 nomor lagi, guys. Jadi giliran lagi, guys. Kita pulang nanti ke Taipei. Aku tadi beli gorengan, guys. Ini aku beli cipai sama tian pula. Ini, guys. Gimana, guys, rasanya? Enak. Sengak ya, guys, ke sela-sela. Selalu pedes. Sebenarnya enggak pedes sih. Guys, kita perjalanan pulang. Aku mau pulang, dia mau turun ke Taipei Jajan.
bye-bye. Nah, temanku udah pulang, guys. Sekarang aku lanjut perjalanan pulang. Temanku itu tadi tinggalnya di Taoyuan, guys. Jadi nggak sama. Kurang 2 stasiun lagi, guys. Sekarang aku sudah sampai, guys. Aku mau jemput si Merah. Itu si Merah kehujanan, guys. Si Merahku kehujanan, setia menanti, guys. Ya udah kalau gitu kita lanjut langsung pulang aja ya, guys. Hujannya semakin deras aja, guys. Jalanan pulang, guys. Kita lewat dalam, guys, karena di luar hujan. Kalau gitu, terima kasih ya guys sudah mengikuti keseruanku liburan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan vlog aku selanjutnya. Buat yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.